Aku dilahirkan bersama darah. Ya, ya. Sekarang ni kamu diislamkan bersama darah pula. Ikut saya. Asyhadu. Buka ya Allah. Sin'atuhu la. Ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Alhamdulillah, ini sesi rawatan ya untuk pagi ni. Nak tengah hari ni insya-Allah. Untuk akak kita yang gangguan, saya tak silap Ustaz Sakon ah. Beliau ada cerita dah tadi. Kemungkinan besar Sakon ah. Tutup itu pun. Okey. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Jadi kita akan nak mula ni. Sebelum tu Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Kita terus scan kepada akak kita ni lah. Sebelum Ustaz nak scan dia, Ustaz nak dia cerita sedikit ah. Serba sedikit apa yang berlaku pada dia dari segi mimpi dan fizikal. Dua item ni perlu kita tahu ah. Mimpi dengan fizikal. Okey. Kalau segi mimpi tu mimpi apa kak? Kerap mimpi apa? Selalu mimpi aroma, aroka, lepas tu tempat buat kotak lah, toilet, lepas tu dia ada tempat tinggi. Kalau yang lain tu Allah Masya Allah Muhammad dari segi fizikal. Fizikal selalu rasa macam ada benda bergerak dalam dalam isi tu kan. Pada bahagian mana tu selalu? Yang bergerak tangan, kat paha semua tu lah, satu badan. Satu badan? Satu badan, lepas tu kat perut memang selalu sakit lah. Okay. Baik. Kita nak tengok ni, kita akan buka tapak tangan dia, kita tengok apa yang jadi nanti insya-Allah. Jadi selalunya kalau gangguan daripada saka ni, tangan kanan dia akan bergetar kuat lah. Kalau bersihir, tangan kiri dia akan bergetar kuat. So tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah, kita boleh tengok sekejap ni apa jadi pada akak kita ni. Akak dari mana ni datang? Pucung. Pucung kan? Okey, tengok tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أحتاط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم خدم 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 رب خدم الجسد وعي ساكو بساكو yang berada dalam badan hamba Allah. Adakah kamu menjaga dia? Kamu jaga dia kan? Kamu sihir dia? Kamu sihir dia? Sihir itu apa? Sihir untuk apa ni? Sejak bila sihir dia ni? Setahun lebih. Baru lagi lah. Sebelum ni tak ada sihir ni, tak ada lagi. Baru lagi ni. Kamu buat siapa lagi dalam keluarga ni? Perempuan dia. Kamu buat dia jadi macam mana? Sakit badan dia. Kamu sihir apa ni? Ain ke tujuh ni? Angin? Indonesia? Sabah. Sabah? Boleh cakap Sabah lah ni? Betul? Okey. Ini kamu kamu letak apa kat kedai dia ni? Ada letak apa-apa kat kedai dia? Sentuh angin. Macam mana kamu buat dia ni? Kalau kamu cerita, aku tak ganggu kamu.
Cerita baik-baik. Macam mana proses dia? Kenapa sejuk? Nak keluar? Aku tak mau keluar. Ya. Saya tak mau keluar dengan kamu hari ni. Aku tak mau keluar. Nak duduk dalam badan dia? Nak duduk dalam badan dia? Anak dia. Dan anak dia. Nak duduk dalam badan anak dia? Nak duduk badan dia? Ada segan jaga dia. Oh, patutlah nak dulu. Aku tak boleh kacau dia. Dia jadi kamu nak duduk dalam badan anak dia? Anak dia ada sikap pemarah. Lebih dia sabar, dia tak boleh. Aku ni orang suka marah. Macam anak dia. Dia sabar lebih dia, aku tak boleh. Jadi kamu susahkan dia lah ni, mak dia ni. Sampai bila nak susahkan mak dia ni? Sampai bila nak susahkan mak dia ni? Sampai dia berhenti berniaga. Tengok stiker dekat ni, sana buat. Aku tak benarkan kamu dalam badan dia dan keluarga ini, boleh? Boleh tak kamu keluar? Berhenti buat dia. Saya bagi pilihan. Saya cakap baik-baik kamu. Setuju tak kamu keluar dan jangan kacau dia? Nanti tuan aku siksa aku. Saya selamatkan kamu. Saya bebaskan kamu, nak? Sungguh? Tuan kamu siksa kamu pakai apa ni? Asap jemian. Aku takut. Oh, takut dengan asap jemian? Kamu ni janji ya, lepas ni jangan buat lagi. Kamu letak apa daripada anak dia ni? Anak perempuan dia? Kamu letak apa daripada anak perempuan dia? Aku tengok. Abu mayat. Abu mayat? Lagi? Abu kacau. Sebut kacau? Tangan dia sakit. Dia tak boleh buat kuih. Sakit, sakit tangan adik? Sakit tangan? Supaya dia tak buat kuih? Lagi? Kamu letak apa lagi? Badan dia ada jin asyik. Aku boleh kawan dengan dia. Dengan jin asyik tu. Kawan pula. Kawan aku. Jadi kawan kamu eh? Ih, aku sakit lah. Jangan tanya banyak. Siapa buat kamu sakit eh? Tuan aku dah siksa aku. Dah siksa nak? Saya putus ikatan dengan tuan kamu dah nak? Bismillahirrahmanirrahim. Sina'atuhu la'atan kutia'u bimi'ati alfi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan ku. Putuskan ikatan jin ini dengan tuan, ya Allah. Azimatuhu la'atan syakku bimi'ati alfi. 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 Jangan, jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Boleh? Saya puan bagi dia pun main buku. Siapa ni? Kamu tuan dia? Jangan, jangan. Aku. Jangan, jangan keluarkan dia. Aku tak suruh keluar. Kau jangan keluarkan dia. Suami dia berpandai sangat. Jangan keluarkan dia. Saya tak izin. Saya tak izin. Sakit. Kamu tuan dia, tolong jangan buat keluarga ni, boleh? Aku suka kat anak dia. Kalau tak kamu berdepan dengan aku nanti nak. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti buat dia. Kamu jin-jin yang lemah. Manakah sudah kejang itu apa? Sakit, aku sejuk. Ambil
dah hero eh. Mm. Neh, ani boleh tak? Ani boleh tak? Okey. Tengok jin kafir ni dia tak boleh kasuri kijang. Dia pakai tak kasuri ni? Ha? Dia pakai tak? Kenapa tak pakai? Orang Sabahan. Jin jin tak kuat angkat kasuri ah? Aku tahu. Try kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Busuk. Wangi. Ada busuknya. Okey. Tukang buah busuk kan. Ya Allah. Abang dia nak ada. Aku tak duduk dalam badan anak dia. Tak nak, aku nak duduk. Aku nak tahu mu dalam badan dia ni. Aku tak mau keluar dari badan aku dia. Aku nak tahu keluar seluruhnya daripada badan dia. Akak ada sini kak? Kat sana. Tunggu sini. Aku tak. Kena keluarkan semua. Saya tidak akan kacau kamu dengan jin-jin kamu. Pandang sini. Kalau kamu kacau dia lagi, siap kamu. Jangan buat sihir pada orang Islam. Depan kamu dengan kami nanti. Hmm? Faham tak? Tak faham? Kena faham ni? Tak. Aku tak. Kamu nak berperang kami ke? Bukan. Aku tak faham. Tolong berhenti buat boleh. Aku nak kamu buka semua tapak-tapak kunci yang ada pada anak dia. Sekarang. Semua sekali. Semua sekali. Kalau kamu tak nak berusaha dengan aku, jangan buat lagi. Betul dah? Saya baca lagi ada yang hancur. Buka semua sekali. Semua sekali ya. Di situ sudah dia buka sendiri. Kat mana? Kamu dah buka. Ha. Apa dia buat? Dah. Sakitlah cepat. Akak jadi nak marah kan? Ha? Jadi nak marah macam mana? Jadi tak jadi cepat marah. Cepat marah? Ha? Ada mimpi tak ada orang datang tidur dengan akak? Tak tahu nak datang tapi. Aku selalu bersama dia. Aja tak ada kat paha dia. Tapi dekat paha akak kita ni lebam-lebam selalu eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada pusat rawatan Edrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasur syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena try lah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan ini sabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kemuning hitam. Okey, kita sambung dalam video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok adik video ni. Tanda siung. Lebang-lebang selalu eh? Macam tanda gigi yuk. Oh, tanda gigi lah. Dekat pohon kat kita ni ada tanda gigi. Itu jin asyik kawan aku. Oh, kawan kamu. Nama dia apa? Nama apa? Ha? Alif juga? Ke apa? Bukan tu asyik lain lah. Sebut nama dia tak. Tak payah sebut lah nama dia ni. Betul kamu dah buka semua ni? Jangan buat lagi nah. Ya. Mana jin tadi? Mana jin tadi hadir? Kamu masih Islam eh? Tuhan kamu dah bebaskan kamu. Kalau dia cari kamu lagi, siap dia nanti. Ikut saya nah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Laki perempuan ni? Laki. Aku bagi nama Aiman, boleh? Aiman. Ya.
Aiman, janji Asyik tu ada? Tanya apa-apa ayahnya. Saya try, saya try. Aiman yang kacau lagi nak? Ya. Suka tak? Mari kita bagi salam Nabi Muhammad SAW. Angkat tangan kanan. Assalatu wassalamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi anta wasilati qullat hilati adrikni adrikni duhai salamku serta salawat pergilah bertemu Nabi Muhammad, nyatakan padanya rindu teramat dariku pendosa mengharap syafaat. Aiman, berhenti buat nak sungguh. Kamu pergi nak? Ada barang bisa-bisa daripada mak dia tak? Clear eh? Keluar, nak muntah kan ni? Dah lah, keluar ikut mula dia. Kafhat, ya ansat. Mana jian syik tu? Hadir! Wahai jin mengganggu. Wahai jin asyik. Apa yang kamu nak dengan anak dia? Mau dia buat tanya dia macam ni. Apa yang kamu nak dengan dia? Saya tidak akan kacau kamu kalau kamu cakap baik-baik dengan saya. Kenapa? Kamu dari mana? Siam apa ni? Ha? You ke siam? Boleh cakap siam ke? Tak boleh cakap siam. Siam perlis. Oh, siam perlis. Oh, tak boleh cakap siam lah siam perlis. Ni kamu nak apa kat dia ni? Ha? Kamu nak sini buat kuih kat kamu ke apa? Kacau dia? Suka dia? Suka dia? Aku ada perjanjian keturunanku. Okey. Perjanjian apa tu? Nak tahu juga tu. Untuk kelihatan cantik dan berkerja. Oh, untuk tengok cantik, jadi cantik. Kamu apa? Tengok sama, kamu kata sama apa tu? Jadi Maya dia? Apa dia? Bila ni eh, sweet. Jangan kacau dia lagi. Kamu buat perjanjian dengan dia ke? Perjanjian tanpa sedar ke? Banyak tarian yang perlu dia tarikan. Apa dia perjanjian tu? Tarian asyik. Apa tarian asyik? Tarian? Kat menari ke? Tak tahu lah. Oh, menari pula. Tak perlu putuskan tarian ini. Ah, gimana pula tarian ni? Ah, sudah. Tarian asyik. Ada menari ya? Ada mimpi menari ya? Berapa tahun aku mula masuk tubuhnya. Oh, berapa tahun? 6 tahun. Yang mana nyanyi lagu tu? Asyik. Asyik, asyik. Ha? Boleh mayang, boleh mayang. Oh. Mayang. Boleh. Itu ke? Mayang dia boleh. Boleh dengan. Tarian asyik. Okey, kamu tarian asyik ni. Zikir asyik nama dia. Allah
Allah. Sakit. Bangsa kamu telah masuk Islam. Ramai daripada ya. Kalian. Kamu orang yang lambat aku lewat dia, masuk Islam. Aku dilahirkan bersama darah. Ya ya, sekarang ni kamu diislamkan bersama darah pula. Ikut saya. Asyhadu. Buka ya Allah, sin'atuhu la. Ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Buka ya Allah dengan kuasamu ya Allah. Sin'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi alfi alfi. Semua ya Allah, buka telinga dia ya Allah. Bismillah. Muntah. Kamu nak muntah? Bismillah. Alaysallazi khalaqas samaa'a wa bi qadiri ala an yakhluqa mislahu. Ahwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Masuk Islam. Kamu selamat. Saya lepaskan kamu. Boleh? Sakit apa? Kamu yang bisik telinga dia selalu eh? Kamu duduk kat telinga dia eh? Kamu bersarang kat telinga dia eh? Maula ya salli wa sallim da imman abadan abadan ala habib bika khairil khan li kulli min kulli min. Kamu tak apa? Darah! Nak darah apa? Darah pirih dia. Oh, darah pirih dia kamu nak? Buang! Makanan kamu nak? Ya Allah, akak Adi sebut dia. Ya Allah, jadikan darahku racun berbisa bagi jin. Bagi iblis ini, ya Allah. Dengan berkat, La ilaha illa anta. Subhanaka inni. Kuntu minaz zalimin. Tiup lah yang gini. Ah, makan banyak-banyak darah sah. Ah, pula. Ah, jangan duduk di sini lah. Jadikan darah ni Allah. Ayat mati banyak lagi. Seperti tai ayam ya Allah. Jadi, ayat mati banyak lagi. Apa dia cakap apa? Ayat mati. Ayat mati siapa pula? Ya Allah, jadikan air mani semua racun berbisa. Kau makan air mani eh? Jin pun makan air mani. Macam jin ni. Kau makan air mani dia? Air ni siapa ni? Semua lelaki lah. Ah, sudah. Habis stok lah ni. Aku ada ilmu pembuka semua kunci. Pembuka apa? Kunci yang kunci tadi semua aku tak buka kan? Eh, mana kunci lagi? Ni bawa nak kunci. Nak rasa kunci sebenarnya ni kunci ni. Ya Allah, kunci semua tangan ke bumi ya Allah. Kafha ya Allah. Jatuhkan semua tangan dipaku ke bumi dengan berkat kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ala rasulullah. Ih, aku tendang lagi. Okey, lumpuhkan kaki ya Allah. Kafha ya Allah. Oh, angkat lagi lah. Boleh lah. Angkat lah. Boleh tu. Boleh angkat, lah. Sin'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi. 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 La hawla wa la quwwata illa billahi la aliyya azim. 7 lapisan ruh. 7 lapisan su'ma. Iblis ni Allah. Kunci dengan berkat kalimah. Allah. La yamut. Tolong berhenti buat dia boleh? Saya tidak akan berurusan dengan kamu kalau kamu tak berhenti kacau dia.
Kamu jin apa ni? Jin random ke apa ni? Jin. Ha? Ke jin alamak? Ha? Jin apa ni? Jin yang dipuja selalu. Siapa yang puja kamu? La ilaha illallah. Siapa yang puja kamu? Siapa yang puja kamu? Siapa yang nak puja-puja kamu ni? Ha? Bermula saat ini, berhenti makan darah-darah ni. Jangan dikacau lagi anak Adam. Betul kamu dah clearkan barang anda pada dia? Tolong tarik semua bisa yang kamu letak pada ni. Kamu tak tarik, siap kamu ni. Saya tidak akan berurusan dengan kamu dan sejak pelawak. Sebab boleh lah dia datang tu. Boleh? Ha. Tak boleh tak datang. Allah izin. No. Betul. Pegang kata-kata ni. Allah izin, tidak ada siapa yang boleh halang. Allah izin, tak siapa boleh halang. La haula wala quwata illa billah. Ila aliyil azim. Yang kamu jangan petikai apa yang Allah tetapkan tadi kamu. Sakit kamu, sembuh kamu, bahagia kamu. Neracun dengan apa sebab tadi kamu tu adalah disebabkan Allah dah takdir pada diri kamu. You know? Sekarang cabut apa yang kamu letak pada anak dia ni dan pada diri dia. Semua sekali. Semua sekali cabut. Saya tak izin, saya tak izin. Cabut semua sekali. Saya tidak akan sakiti kamu. Ni ni ni, nyantong ni. Tak payah bagi akulah lagi. Mau bau. Pelik bau ni. Nak masuk Islam? Ya. Ikut asyhadu. Asyhadu. Alla ilaha. Tak sih. Tak mau nak? Bukan aku tak mau. Kunci. Kuncinya Allah akan buka. Dia nak keluar dengan perjanjian saja. Ini perjanjian kamu dengan Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, kunci Allah. Putuskan semua kunci-kunci batil. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Inna batil kana zahuka. Bismillah, Allah Akbar. Allah. Ikut saya. Ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna Muhammadan Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu. Rasulullah. Rasulullah. Okey. Nama laki perempuan ni? Perempuan. Betina. Bismillah ya Allah, aku bagi nama kamu. Aminah. Tak mau. Tak. Ha, tak mau. Tak boleh. Tak boleh apa? Nak nama apa? Ikut. Ikut. Okey, Maryam, Maryam boleh. Ah, tak mau, so ikut. Semua ada kena mengena dengan sakit dia, tak boleh. Okey, nama apa nak bagi? Cek ya. Komen sikit. Ada nama-nama yang sesuai nak bagi jin ni? Sakinah. Ah, Sakinah. Ah, boleh. Syifa. Ha? Sakinah. Ah, boleh eh? Tak ada kaitan dah. Okey. Wahai Sakinah. Ya. Bermula hari ini. Kamu telah masuk Islam. Aku test dengan kasut kijang dulu. Kita nak test jin ni dah Islam tak dengan kasut kijang ni. Kamu calik macam ni, kamu buat macam ni. Ha, wangi ke busuk? Ha, dia pejam mata yang daripada tadi. Ustaz test tadi kena yang tu busuk dah bau. Sakinah. Ya. Jangan buat lagi keluarga ni. Siang keluarga baik ni lah. Tuan. Oh, baik tuan. Okey. Habis sikit. Okey, jangan kacau lagi. Sungguh kan? Betul. Jangan ikat perjanjian dengan Allah. Ya. Inna salati. Inna salati. Wa nusuki. Wa nusuki. Wa ma yahya. Wa ma yahya. Wa ma mati. Wa ma mati. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Allah. Wala haula wala. Wala haula. Cah. Wala haula wala. Wala haula wala. Quwata illa. Billahil ali. Billahil ali. Azim. Hai, hidup lah. Betul. Okey, Sakinah. Ya. Ada jin lain lagi? Ada. Jin apa pula? Betul tak?
Habis kan? Jin Saka. Saka? Ya. Sakinah kamu keluar. Ya. Bismillah. Nak muntah kah? Nak muntah lah, pening sekejap lagi. Keluar jadi angin je. Kumpul dia perut. Naik ke dadah. Keluar mulut jadi angin sahaja. Kaf ha ya ain. Sat. Wahai saka pusaka saka bakar daripada darah keturunan yang Habdin. Wahai tuan. Saya yang tolong keturunan tuan ni. Leluhur tuan ni. Tuan tak Islam eh? Bukan. Bukan apa tu? Islam. Masih Islam eh? Nak jaga tak keturunan ni? Masih Islam yang kacau dia boleh? Nak solat, ikut dia solat. Bukan tahan dia solat. Tak boleh solat. Aku tak boleh. Eh, dia sambung boleh? Bukan aku. Sebab kamu tak Islam. Betul. Okey. Ikut saya. Ashhadu. Sekejap geng. Sekarang ni saka bakar yang daripada keturunan ni pula masuk. Dia nak settlekan insyaAllah. Busuk. Busuk no? Kau buat apa dia semayang ni? Payah semayang ke apa ni? Kau buat apa ni? Dari sekolah asrama agama aku tak bagi dia solat. Tak boleh. Nanti aku tak boleh duduk dengan dia. Kamu tahan dia? Aku tak suka dia kahwin dengan dia tu. Aku tak suka. Tak suka. Tak apa. Tu jodoh dia nak jangan tahan dia boleh? Tak kamu suka! Masih... Aku kata aku tak suka kan? Boy! Boy. Marah-marah aku kenapa? Aku nak kata tak suka. Biasanya macam mana? Anak dia dah besar, dia tak suka apa? Dari mula dia tak mahu nak buat. Sekarang ni kamu yang kahwin ke dia yang kahwin? Yalah, tapi aku jaga dia. Fah, jaga dia, jagalah dia dulu. Jaga bos kan? Kenapa nak tahan bos kahwinnya? Boleh? Sekarang ni jodoh dah telah Allah tetapkan atas diri dia. Kau kena faham. Boleh? Kau ke aku nak kahwin dengan kau dengan jin-jin lain? Kau aku nak kahwin dengan kau dengan jin-jin lain? Tolong berhenti buat vlog ni. Saya sayang kamu sebab kamu bangsa jin, umat Nabi SAW. Tolonglah redha dia. Boleh tak, no? Boleh tak lepaskan redha, no? Boleh? Kau kena doakan dia baru dia sempurna, baru dia okey, no? Bila kita tengok sesuatu yang tak baik di mata kita, doalah. Minta Allah Ta'ala jadikan hal ini hal yang baik. Boleh? Boleh, no? Kamu pun bukan jin jahat sangat pun, kamu baik je. Tapi kamu salah cara boleh? Aku buat aku baik. Dia tak buat benda tak tentu. Kamu baik je. Kamu masih Islam. Dan saya doakan kamu. Dan abang maafkan jin ni lah. Cakap jin ni. Wahai jin, aku maafkan kamu. Cakap. Wahai jin, aku maafkan kamu. Seandainya pernah buat salah dengan aku. Jangan sakiti istri kau lagi. Ya, aku tak sakiti je kak. Jaga hati dia baik-baik. Kalau tidak, kau langgar perjanjian ni, aku akan kembali. Soal jaga hati ni, soal jaga hati ni sebenarnya isteri kena taat suami. Ya. Kamu janganlah terasa. Dan rumah tangga ni biasalah gaduh-gaduh tu. Aku faham. Tapi kalau start pukul-pukul tu, kamu bolehlah masuk campur. Ya. Ni tak pukul pun kan? Ya, aku faham. Sikit-sikit tu biasalah. Aku dah maafkan dia cepat. Aku dah sakit. Okey, ikut saya masuk Islam lah. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Okey. Lelaki perempuan ni? Lelaki. Kau bagi nama Umar. Boleh Umar? Umar? Ya. Boleh Umar kan? Ya. Kamu dah pergi keturunan mana ni? Mak dulu pernah masuk ni? Ulik mayang ke apa? Bukan.
kiai ni keturunan Deng Tok dia belak pang. Pang ni pendekar apa? Ya. Garang ni. Baik, saya minta maaf dia kurang adab saya kurang pada tuan eh. Ya. Saya minta maaf. Saya tolong nak selesaikan konflik kerohanian saka baka ni dengan sihir semua ni. Ha, keturunan tuan memang mudah masuk eh. Benda-benda macam ni. Ni anak dia clear dah? Nanti belau ayah dia suruh clear. Tak ada nama aku. Boleh. Okey, apa nama Umar dia? Ya. Umar. Jangan buat hal lagi nak tengok dia doakan dia. Aku tak izin lihatnya dari jauh saja. Baik, assalamualaikum. Keluar kamu sekali. Waalaikumsalam. Tarik nafas buat Allah. Allah Allah sebab Allah. Allah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey. Tarik nafas buat Allah. Kelirlah semua. Saya tak mau. Siapa dia pula? Siapa dia pula? Seorang lagi ni ha? Tak melepaskan ibu dia. Siapa dia? Saka juga? Ha? Siapa pula kamu ni? Saka juga? Ilmu penarik. Ilmu penarik? Narik apa pula? Yang ada kat hang sama. Ilmu penarik apa? Penarik orang? Penarik lelaki? Oh, macam mana dia buat? Nak tahu juga ni. Mana tahu boleh ditukar jadi penarik perempuan ke? Macam mana dia buat? Pakai apa ni? Bukmu semua kena. Sebab tu lepas tak sanggup nak berubat dia. Oh, okey. Macam mana ilmu penarik yang kamu masukkan tu? Ilmu penanggal. Penanggal? Lepas tu dia jadi penanggal mana-mana? Wih, biar betul. Ayah nak berubat dia. Tak dia menanggal? Ya ke? Ada tanda tak? Kan mak? Bukan anak ni, mak dia. Mak dia? Ada lagi mak? Mak meninggal dah setahun. Lepas tu sekarang tak ada badan kamu ni? Menanggal pula je. Sudah tak. Semua kawan dia keluar tinggal aku seorang. Tengok sini. Siang kamu nak? Tengok sini. Kamu ni kan? Allah lah. Apa dia? Ilmu dia turun anak. Nombor dua dia tapi anak nombor dia dah pernah meninggal. Macam ni tinggal baik-baik. Orang tak mahu dari ilmu ni semua lah. Sekarang orang maunya bantuan BRIM semua yang tu. BSS yang tu je orang nak lah. Menanggan-nanggan tu tak mahu dah. Kalau dapat KBSP ke suatu yang tu orang nak. Anak cucu yang perempuan semua kena hapuskan ilmu ni. Tak apa. Kita hapuskan yang ini lah. Boleh? Bermula hari ni insyaAllah Allah izin kita hapuskan. Boleh? Macam mana perjanjian ni buat dengan perjanjian maka dibatalkan dengan perjanjian juga. Qul ja'al haq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Perjanjian yang batil akan terbatal. Tidak ada layaknya perjanjiannya berada pada tubuh badan anak Adam yang khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu mungkin terperangkap ataupun kamu mungkin termakan janji. Saya akan lepaskan kamu dengan izin Allah. Ikut saya dulu. Siapa yang boleh lafaz ni? Anak dia boleh? Dia boleh? Benda tu dekat dalam rahim dia. Cara batin pun tak apa. Rahim siapa? Rahim dia. Ni. Okey. Aku dah tak tahan. Sedia. Bismillah. Auzubikalimatillah. Dengan berkat selawat Al-Fatih, ku ambil semua yang tinggal. Ilmu penanggal dengan izinmu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq. Nasirul haq bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Ikut saya. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Jasad belum bersambung. Ya Allah, sempurnakan jasad ni. Ya Allah, badan ni. Ya Allah, dengan izin. Tidak ada yang berkuasa melainkan-Mu, ya Allah.
La ilaha illallah. Saya doakan. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bala antal qadirun. Ya Allah, sambung semua ya Allah. Apa yang terpisah? Ini izin ya Allah. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو السميع العليم. Sabar, saya tolong insyaallah. Aku belum masa sekejap. Saya dah nampak ni dia. Nanti sekejap. Ada yang memuja sekejap. Semua pujian dia untuk kembali ke asalku sekejap. Jarang jumpa penanggal ni, geng. Sebab tu dia payah berubah. Dia minta dulu kamu lama. Tapi banyak lah, kan? Dia terang je, Allah. Sekejap. Dia menangis, tak berhenti, tak tahu apa. Mungkin tak dapat brim apa. Sebab aku dah minta tolong kamu lama, tapi halangan terlalu banyak. Alhamdulillah, aku tak izinkan. InsyaAllah. Ini bukan batu geliga. Ini batu rubi Burma. Rubi Burma apa tu? Aku tak nampak jalan keluar lagi. Ya, sebab tu saya nak tolong. Okay, baik, terima kasih. Sebab saya sebab tak nampak, saya nak tolong. Okey, baik. Maaf. Buka mata batin kamu. Ya. Ikut cahaya yang saya sebut ni. Zalika alimu ghaibi wa syahadah. 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 Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshayna yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan cahaya Nuri Anwar ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nuri Anwar wa sirr al-asrar wa tiryakil aghyar wa miftah ibab yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi athhar wa ashabi al-akhyar adadan ni'amillah wa ifdalli. Semua berlaku apa yang kamu nampak, kamu tak dapat nak fikir. Semua dengan izin Allah. Aku pun tak tahu apa yang jadi, aku serah ke Allah. Kalau kamu nampak baik atas diri kamu, maka alhamdulillah. Bolehlah? Masuk Islam. Masuk Islam. Ashhadu. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Laki perempuan ni? Laki perempuan? Tujuh. Ha? Tujuh apa tu? Tujuh jin. Tujuh jin? Semua sekali penanggal ni? Ya. Ada kaitan tujuh jin ni? Ya. Puja satu mayat apa ni? Apa dia ni? Semua masuk Islam lah. Berhentilah buat ni lah. Satu tak masuk. Yang lain dah masuk. Okey, yang satu tak mau masuk ni aku memang tak ada masuk dengan kau nah. Aku bagi dua pilihan dengan kamu. Kamu jawab A atau B je. Sebab dia tu yang muja dia. Ada puja dah, baik saya tolonglah, saya tolong. Ya Allah. Semua pemujaan ya Allah tidak tergantung, tidak dia terikat. Dia dia tak mau masuk. Nah, itu dia punya pasal dia gelak. Dengar baik-baik. Semua pemujaan yang berlaku atas jin ya Allah tidak akan sampai dengan izin ya Allah. Maka ya Allah, keputuskan ya Allah. Semua aku masuk. Ah. Masuk dah. Okey. Aku nak masuk. Oh. Ikut asyhadu. Asyhadu. Alla ilaha. Asyhadu alla ilaha. Illallah. Illallah. Asyhadu. Wa asyhadu anna. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ah, semua sekali tujuh. Nak bagi nama ambil? Alif, Ba, Ta, Sa, Jin. Ha. Okay. Pandai-pandailah. Buat nama kamu nanti insyaAllah.
Saya beri nama satu ketua. Siapa ketua paling kuat sini? Kamu nama Abu Bakar kamu. Perempuan. Kamu ketua. Semua perempuan lah? Ya. Dah pula dah. Perempuan. Okey, Khadijah nama lah. Yang lain tu kamu buat sendiri. Boleh? Ya. Buat perjanjian dulu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Atas namamu, ya Allah. Atas nama dan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama baginda. Tidak akan mengganggu lagi keturunan ini. Tidak akan mengganggu lagi keturunan sampai ini. Kiamat. Sampai kiamat. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan di atas kami, segala Allah. Kejahilan kami. Di atas segala kejahilan kami. Ya Allah. Ya Allah. Bermula saat ini. Bermula saat berpisahlah ini. Kami dengan manusia. Kami dengan manusia. Bebaslah kami di alam jin. Bebaslah kami di alam jin. Ya Allah, ya Allah. Berikan hidayah kepada kami. Berikanlah dengan berkah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bismillah, ya Allahu akbar. Maka terbatallah, perjanjian dulu. Dan terikatlah perjanjian baru antara aku denganmu, ya Allah. Kumpul di perut, naik ke dalam, keluar melalui angin. Kafha ya insan. Tarik nafas buat Allah, buka mata. Nah, rasa apa? Tarik nafas buat. Ada satu je, kita tanya ustaz. Ada apa? Apa dia? Ustaz, pasal adik saya kan. Tanya macam mana? Kamu dia tu sama bapa dengan saya ke dok? Yang tu yang adik sakit ah. Adik memang ada masalah sakit jugaklah. Dia tak ada punya, cuma dia selalu kan tak tahu mak saya dulu macam mana kan. Dia dia kena ubat ah. Dia pernah ubat takut. Maksud dia kalau ayah adik saya tak sama ayah dengan saya, macam mana dengan perkahwinan dia tu? Saya nak sebab adik. Saya dah rancang nak buat dia ni adik perempuan saya. Okey. Dengan saya. Dari segi wajah memang tak sama. Saya dengan kak saya sama. Saya dengan dia tu memang muka tak sama. Saya itu Allah Alam. Kita tak yang di tiket tu baik pening. Tahu kan nanti kita tanya orang yang tu. Tak lah maksudnya. Boleh? Tak lah maksud saya rancang nak buat. Kalau dah tua tak payah. Okey. Rasa macam nak lega ke sangat lega? Sangat lega. Mami buka kasturi dulu. Yang mana tak pergi tak beli kasturi ni? Cukup dengan kasturi ni saja. Kalau kamu nak tahu ada badan kamu ada gorgon ataupun tidak, kukuk ada berangga dalam badan. Beli kasturi ni, beli cek lah, meh. Tapak tangan. Gosok-gosok, cium. Kukuk lah berangga dalam badan kamu. Rasa apa? Busuk ke wangi? Ada menggeletar badan tak? Adik tak? Agak saya rasa cuma anak sikit lagi lah. Dia ada gabung kalau kebetulan main ustaz kan. Sebab takut pula ayah dia. Saya rasa macam tu lah sikit lagi. Tengok dia macam baik. Pasal lega sangat lah. So okey tak? Cuma tadi sakit jati yang kepala je lah. Baik eh. InsyaAllah untuk kali ni. Macam mana rawatan? Puas hati? Alhamdulillah syukur. Okay. Lega eh? Alhamdulillah. Ya, saya cuma harap kalau ustaz saya boleh buat solat InsyaAllah. Depan okey tu. Campur je macam. Sebab dari zaman sekolah lagi memang tak boleh. Memang saya akan cari alasan. Depan ni jaga amalan-amalan yang saya ajar tadi nah. InsyaAllah. Okey. Ustaz kena end dulu live ni. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang baru. Terima kasih untuk yang dah like, subscribe. Jangan lupa untuk tengok next video InsyaAllah. Yang lagi menarik InsyaAllah. Jin, mungkin jin toncik apa ni. Tengok nanti insyaAllah. Saya Syafiq Mujahid. Selamat sampai jumpa Nabi. Assalamualaikum.